Lapar aja aku ya kan Kedan. Berasa bareng tuh kita. Majang. Mangan jolo. Kita di jauh liner sih, masih di Kuala Lumpur keadaannya kan. Aku sekarang di daerah ini nih, jalan apa, di daerah Kampung Baru keadaannya kan. Bukan Kampung Baru Simpang Limun tempat kita, bukan ya kan keadaan. Jadi tempat ini di Jalan Raja Mahadi. Jadi keadaannya kan, ini ada satu tempat kuliner keadaan, tempat makan. Ini namanya Warung Cesenah keadaannya kan. Ini kalau kita makan di lantai 2 itu view-nya Twin Tower. Apa sampai muncak-muncak bilang Twin Tower gitu kan. Jadi view-nya tuh Twin Tower gitu kan. Banyak pilihan makanan di dalam gitu kan. Yaudahlah, aku bingung gitu kan nanti makan apa. Kalian pun nanti bingung nih makan apa di dalam. Nanti kita tengok aja ya gitu kan. Mangan dulu, mangan dulu, mangan dulu. Ini masak apa namanya bang? Klepot Jimmy. Klepot? Jimmy. Kimi? Jimmy. Jimmy? Jimmy. Oh Jimmy, oh klepot Jimmy nih kira nih. Aduh, ini kayaknya enak nih kira. Oke bos, mari bos. Oh ini sudah masak ya? Sudah masak. Sudah masak. Nah ini masak apa nih bang? Ini sisling Jimmy. Sisling Jimmy? Oh, dengan saus tuh ya? Dengan sausnya bos. Sekali dengan telurnya bos. Telur. Jimmy itu apa sebenarnya bang? Jimmy itu sebenarnya itu mie bos. Oh mie. Di daerah kita ini mie. Oh mie ya. Nah, jadi Kedan, mie itu ternyata kata abang ini chefnya nih sih. Nah, itu iya, mie iya. Nih Kedan. Iya iya mie. Nah. Tapi sebutan mie itu sebetulnya dari negeri Cina lah. Oh iya benar. Spesial dengan sausnya bos. Oh itu saus ya. Nah, mari merapat itu ke saus itu apa, black pepper ya? Nah, ini bukan bos. Bukan? Nah, jadi memang khas untuk Jimmy. Iya khas untuk Jimmy ya. Nah, jadi kita kalau kita penasaran kalian coba kalau ke Malaysia kalian coba kemari ya kan. Warung Cina. Warung Cina. Cesna. Ah Cina. Okay. Cesna. Wis mantap. Oh. Nah, ini sudah masak bos. Ini sudah masak ya. Ini tinggal sajikan ya. Silakan merapat. Silakan merapat kata begitu kedannya kan, silakan merapat. Wah, wow, mantap Kedan. Tapi ini bukan pesanan aku Kedan ya, ini bukan pesanan aku. Ini pesanan orang. Ya Kedan. Mantap. Mantap. Oke. Kedan jejak kuliner, wis. Kedan jejak. Masih di Kuala Lumpur, Kedan. Ya kan, masih di Kuala Lumpur. Ini aku sekarang makan di Twin Tower, sih. Gaya kali makan di Twin Tower. Bukan makan di Twin Tower, tapi aku makan. Ini background-nya, Kedan, ya kan. View-nya di belakang aku, itu Twin Tower tuh, Kedan. Nah, mantap nggak? Aten kan, Kedan? Jadi sekarang ini aku di Warung Cesenah nih, Kedan, ya kan. Nah, Warung Cesena ini luar biasa, kalian tengok kan, ini ramenya luar biasa pengunjungnya, pembelinya dari bawah sampai lantai atas, dan berbagai macam makanan Kedan ya kan, berbagai macam kuliner ada di sini Kedan. Mau apa kalian, mau roti john ya kan, mau apa lagi coba, mau yang claypot ada, apalagi cendol ada Kedan ya kan, apalagi mau yang siput-siput tumpah itu ada. Aku sendiri pun bingung, aku mau pesan apa ya kan Kedan. Bingung kali aku, banyak kali. Jadi aku pesan satu makanan yang agak spesial, agak aneh nih aku tengok. Ini nasi goreng, apa tadi katanya itu? Nasi goreng Cesena. Iya Maya? Ya? Ya. Betul nggak? Cesena? Wah, itu dia Kedan. Nasi goreng Cesena. Apa? Katanya Kedan, namanya. Jadi nasi goreng ini ayam katanya. Ini pakai buttermilk Kedan. Nih, kalian tengok nih Kedan. Tapi ini nasi gorengnya
tidak seperti biasa ya Kedan. Ini nasi gorengnya putih ya. Nah, macam-macam nasi goreng kampung kalau gue bilangin Kedan. Tanpa warna dia. Biasanya kalau nasi goreng itu kan warnanya merah. Ya kan Kedan, ini putih. Nah, ini inilah mungkin menteganya itu, buttermilk Kedan. Mentega susu mungkin Kedan ya kan. Nah, nih. Wih. Mantap kok Kedan. Kita coba dulu ya. Kita rasain dulu Kedan ya. Udah lapar gue dah. Yuk, manganjolo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buttermilknya. Waduh majang. Yang namanya mentega susu, dia ini strong nih rasa susunya nih Kedan. Lemak kali aku bilang Kedan. Ini baru nih aku makan nasi goreng kayak gini Kedan ya kan. Ini ayamnya Kedan. Macam ayam fillet tuh aku bilang ya. Ini ayam fillet nih. Ini Kedan. Jadi ini tanpa tulang. Ini tanpa tulang. Makan aja lo. Kan. Jadi ayam tuh ayam fillet. Enggak pakai tulang lagi dia udah. Tinggal kalian kunyah, tinggal kalian makan aja udah. Tinggal telan aja ya kan. Kita rasain nasi gorengnya ya Kedan. Mau terbalik ini sendoknya ya kan. Pakai sendok Kedan. Aku pakai sendok dia agak grogi aku pakai sendok Kedan. Ini Kedan. Nasi gorengnya nih. Bismillah. Nasi goreng itu rasanya tuh agak sedikit lemak gitu kan. Enggak pedas kan? Enggak pedas. Gurih dan enggak terlalu berminyak. Jadi ini kok gue bilang yang buat dia lemak itu ini buttermilknya tadi itulah, buttermilk. Berarti mentega susu tadi kan apa ya ya kan ya. Susu mentega susu lah tuh ya kan kan. Ini kan. Mengunjul. Kan. Minum. Nah, ini minum yang paling banyak dipesan juga nih kalau misalnya kalian ke Bukit Bintang atau Kuala Lumpur. Teh tarik ya dan selain teh tarik lu bilangnya kan. Iced tea apa? Tea ice istilahnya. Nah nih, es limo. Ini ada jeruk kasturi dalamnya. Ini rasanya segar nih kan. Ada asam-asamnya tapi segar dia. Gak percaya kalian? Kalian coba. Aduh mantap kali Kedan. Misalnya aku buat bini aku Kedan ya kan. Kalau buat cewek enak kemarin Kedan ya kan. Dengan view pandangannya tuh nih Kedan. Twin Tower nih. Tuh. Romantis ya Kedan ya kan. Apa ya Kedan? Romantis Kedan ya kan. Rokok makan gratis. Kita makan lagi Kedan. Yuk makan dulu. Waduh, lemak kali Kedan betul, lemak kali. Di nasi gorengnya itu ada potong-potong wortel, ya kan Kedan? Ada irisan cabai, ya kan? Jadi rasanya itu nggak terlalu pedas, dia lebih ke manis ya, gurihnya ada. Dia rasa menteganya itu memang betul strong Kedan ya. Waduh. Makan dulu. Jadi aku bingung nih Kedan, mau pilih makan apa tadi. Ini yang agak unik yang belum pernah aku coba ya kan. Kalau yang lain aku udah pernah coba. Nah, jadi aku coba yang belum pernah ya kan. Waduh. Jadi Kedan, kalau kalian misalnya kemari, kalian penasaran mau makan apa di mana, kalian boleh coba makan di sini nih, dengan view Twin Tower nih, tuh menara kembar KLCC, ya. Tetap kalian ikutin ya kan, konten-konten Om Sarung, Om paling keren sekota Medan, yang banyak jalan, banyak kulineran, kalau aku bilang ya kan, benar nggak Kedan ya kan? Nah jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen, kalian share ya kan. Oke, kalian jejak kuliner, mantap kali.